Sekarang malam mingguan di rumah Ki Ahi. Nah, ayo ayo bapaknya siap bayar. Ah, ini adalah rumah Ki Ahi. Ya, Ibu Dama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, putra bahnya. Mane tetangi. Tetangi. Oh, ya Pak. Ngawas Atenwi. Ngawas Atenwi. Oh. Ki Ahim ini sehari-hari teh dagang naon Bapak? Dagang es. Es naon? Es kue. Es. Es kue teh kumaha? Nah, jadi itu teh itu aya di teh aya. Oh, anu gaduhna. Anu gaduhna. Ki Ahim ini sehari-hari berkeliling dagang es. Ya, esnya teh di bos sepertinya ya bos namanya. Anu gaduhna ngelilingin es. Kemana wae Bapak ngelilingin biasanya? Ya biasanya mah kan daerah Jatiluhur gitu. Oh, kalau Jatiluhur itu kangen apa, Pak? Ya biasa we, eta mapa. Mapa? Ya. Tidieu. Tidieu mapa tuh, kalau itu keliling di kebundar. Dong, dulu kebundar banyak ke Jatiluhur. Ciregong. Ciregong, iya ke dulu. Jika parapatan Ciregong kan dia wibi. Seperti kuya. Kuya, iya. Kuriling, kuriling. Kelas ini kita biru. Kebiruannya berarti apa? Berapa? Apa? Entah kalau angkot terus nama. Entah rupa mi CF di siang-siang kena nya nama angkot. Angkot. Eh di dinding itu esnya? Di gemol nama iya kotak. Mau kotak kaya kotak esnya. Tina kayu. Tina kayu. Di gemol. Di gemol. Beli. Ibu sarokena, istrina. 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 Oh, gitu. Jadi kelilingnya teh jauh. Ini teh rumah teh Bapak tadi Cigedogan. Cigedogan. Keliling sampai ke Jatiluhur, ka bunder ka ditu. Mapa we teh? Mapa. Berarti kaum ngalabumi urangnya? Itu kalau mun ke ieu kampung-kampung. Ya kalamur-mur gitu kaum ngalabumi gitu. Oh. Biasa we keliling-keliling-keliling. Keliling-keliling-keliling gitu ya. Nyanaknya sabaraha teh Pak? Ya, terasir nyanak nama paling seger ke 60. 60 siki gitu ya. 60 butir ya. Oke. Terasir kadang-kadang seher, kadang-kadang henteu. Oh. Di calon sabaraha eta teh? Di calon mah 1000. 1000 rupiah hina. Bapak yang sabaraha teh tilu hiji teh? Ya, tina hiji teh jadi itu kan 500. Iya, Bapak kayaknya 500. Babi dia 500 gitu. Jadi dijual 1000 harganya teh dari sananya 500. Jadi Bapak juga kebagian 500 rupiah. Jadi sistemnya bagi 2 berarti banyak. Sok, katanya sok seep sebarang ini sok kayaknya ya, sebarang. Teratang tos lah. Ayah seep 50, ya. Ayah seep 40. Kumah ya. Ayah naik, kumah rame nak gitu. Terus atau usum bujang kia, kumaha apa? Yang saya sayap. Mereka tiis ya, tiisnya ya. Paling jarang iya. Ya, saya sayap nggak ya. Ayo usum bujang kia, sokeng sebarang. Ya, tara agen lah, paling pilu puluh. Pilu puluh. Paling agen. Kebagian sebarang kan pilu puluh, terbati apa? Kebagian kirang menanggung 15.000. 15.000. Jadi karena kan usum bujang, pendapatnya sedikit menurun ya, malum hujan pan enggak panas ya. Pasti nyarinya yang hangat bukan es gitu ya. Kan ya. Ini Bapak gedung kurang kali gedung hiji hiji di enu di mana enu menuju naos Jatiluhur alit ya Ibu SMA kelas 2 SMA mana tadi dinya cak di cak Patunggula. Oh Patunggula dinya. Punya anak satu masih SMA. Anong kene ya Bapak Yusuf sabaraha ya? 57. 57. Ya. Itu ada sepuh. Ada sepuh. Iya. Jadi dibuatnya tiluan pengintarnya. Alhamdulillah. Kamu itu tetang Bapak? Mohon. Di mana? Tempat di mana? Di Pajagalan. Di Pajagalan. Mohon. Kumalai. Ya gitu aja naki. Jadi mana pada ayah naon Bapak itu dagang naon dagang es kue cing nempo tinggalkan kopi teh nah pas kia seberapa sekarang karena sekian. Oh
Eta ning lomba kene, mohon segitu isen gitu cabe teh. Kumaha tuh? Nya kumaha tos ka bahasa sakieu dapat sieu. Ya ya anana. Bagian sabaraha ayeuna? Ah, nya kabagian sakedik we cing kanggo tuang mah. Aya kitu. Cabe teh. Menya geus atuh, ping bae geus kitu. Bodeh mah. Urang ka ditu wala cenah urang dahar. Ya kan ambe teh ka ganya. Tuh wae cenah ya. Nya dipangnimbalkeun. Pangnimbalkeun nya bungkus sokok ka dieu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eta icaran estet di tahun sabaraha bapak teh? Nah, selami oke sih. Aya beneran kana 4 tahunan. 4 tahunan. Sajana bina mana? Sajana mah yang biasana kana bangunan gitu. Kumaha ge bangunan di daerah da sesah ya. Jalan mah cing teh gitu lah. Oh, dia kawin sama di dalam bangunan yang biasa gitu ya. Iya. Kawin sama kayak gitu rada sepuh. Seberapa lama itu bakal bangunan teh bapak teh? Tiyo eh, tibujangan ya. Tibujangan dugin ka kamari-kamari lah. Tibujangan kene bapak teh. Kumar jita sepuh. Jadi yang tenang kanu jalan jalan es. Murah kali iya nya bapaknya. Waduh. Namanya siapa? Salsabila apa? Salsabila Junianti. Salsabila Junianti. Sekarang kelas 11 SMK. SMK apa? SMK Al-Hikmah. Al-Hikmah. Oh. Kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2 SMK ya. Iya. Jurusan apa SMK-nya? OTKP. OTKP itu apa? Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Ngapain itu teh? Iya. Biasanya belajar kayak komputer kayak gitu. Oh, sekarang udah bisa apa aja? Belum sih. Belum. Masih belajar. Berarti pelajarannya ngapain aja tetap pelajarannya teh? Kayak biasa, seperti kayak matematika, kayak gitu. Oh, matematika gitu-gitulah ya. Oh, gitu. Sekarang kelas 2. Cita-cita kalau udah itu mau jadi apa? Pinginnya sih, pinginnya apa? Cita-cita mah harus tinggi kan? Iya. Pengen bekerja di dunia entertainment. Oke, ngapain di dunia entertainment itu teh? Pingin kayak jadi artis aja kan. Oh, jauh. Jadi artis ngapain? Nyanyi kah? Naon kah? Main film. Main film ya. Itu. Bodoh gitu. Bagian ngobodor ya bapak gitu ya. Oh. Jadi cita-citanya pengen masuk dunia entertain katanya, main film. Suka nonton film kan? Iya. Film yang disuka apa? Dari jendela SMP. Apa? Dari jendela SMP. Apa itu teh film apa? Film tentang anak muda. Hasil karya siapa? Mirawe. Oh, sutradaranya siapa? Sutradara itu lupa lagi. Sutradaranya namanya lupa lagi. Oh, gitu. Pengen jadi artis. Yang nonton pengen jadi apa? Aduh. Pelajaran yang paling disukai sekolah apa? Paling PAI. PAI oke, okay. Terus? Udah. PAI aja? Iya. Cuma satu? Iya. Kan ada banyak pelajaran deh. Iya. Udah ini rencana mau kuliah? Gak tau sih. Gimana nanti? Iya. Kalau kuliah pengennya kemana? Belum tau juga. Udah ada bayangan belum kemana-kemananya? Belum. Oh, gitu. Ih, namanya siapa tadi teh? Salsabila. Iya. Salsabila apa? Junianti. Nah, gitu. Jadi sedikit kisah dari abang siapa? Abah Ahim. Nah, gitu. Abah haturun pisan tetes amang hadir pamugi abah sarena sakeluarga sing sareha. Gitu kan. Makin lancar segala rupina. Ini Salsabila. Makin rajin sekolahnya, belajarnya. Semoga tercapai cita-citanya masuk dunia entertain, main film. Nah, gitu. Oke, enggak, sebentar. Sebelum videonya beres,
kita kan ini edit calon artis nih, coba takut mau bicara apa calon artis ke yang nonton. Come on, ayo. Ayo. Harus belajar berani kan calon artis. Gimana? Ayo. Belajar. So. So, tenang, santai. Kan ke depan kamera nih. Gak usah grogi ya, so. Masih grogi. Si grogi. Oh, yaudah. Ya, aku saya maklin ya. Ya, jadi semoga saya jadi artis ke depan gitu. Oke? Okay? Ya, gitu. Amin lah pokoknya, mah. Oke. Okay. Satu rumun yang udah nonton, semoga sehat dan bahagia selalu. Rahayu, sampurasun.